Kondisi Hasna, nenek yang terkena peluru nyasar di Jalan Singa, Makassar, berangsur membaik. Ia sempat mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Rabu pagi kemarin. Seorang nenek berusia 76 tahun beralamat di Jalan Singa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang terkena peluru nyasar pada Rabu dini hari mulai berangsur membaik. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan intensif pada Rabu pagi kemarin. Proyektil peluru yang mempunyai diameter 2 cm melukai bagian perut nenek tersebut. Hasna mengungkapkan saat ini kondisinya sudah perlahan membaik meski belum bisa beraktivitas banyak. Itu pelurunya di mana sekarang? Di ambil sama polisi. Oh, sudah ambil sama polisi. Jadi saat ini kondisi itu sudah membaik? Sudah baik. Sudah sampai jadi jahit? Tidak. Proyektil peluru kini sudah diamankan pihak kepolisian guna mengetahui jenis senjata yang digunakan serta kepemilikan barang tersebut. Rusmawan Dirara, Celebes TV.